pemusnahan terhadap 22,2 kg ganja yang diamankan Satuan Narkoba Polres Mataram dari dua tersangka ini merupakan pasangan suami istri, Y dan D. Barang haram tersebut dimusnahkan dengan dilakukan oleh kedua tersangka yang disaksikan Kapolres Mataram, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri Mataram. Pemusnahan barang bukti ini dilakukan karena kasus kepemilikan ganja ini sudah bisa dilanjutkan untuk segera dilimpahkan ke persidangan. Saat lagi akan dilakukan pemusnahan barang bukti, pemusnahan barang bukti ganja 21,2 kg ini sebagai kelengkapan berkas perkara. Karena ini sudah dinyatakan proses hukumnya berjalan, sehingga terakhir harus kita musnahkan. Kami melakukan himbauan kepolisian bahwasanya segala bentuk tindak pidana yang terjadi akan dilakukan pemantauan oleh kami Polres Mataram. Di samping memusnahkan 22,2 kg ganja asal Aceh, Polres Mataram juga melakukan pemusnahan sekitar 20 gram sabu yang disita dari dua tersangka. Pemusnahan barang haram tersebut juga dilakukan oleh kedua tersangka pemilik barang. Pemusnahan terhadap narkoba jenis ganja dan sabu ini memang rutin dilaksanakan jajaran Satuan Narkoba Polres Mataram guna mengantisipasi berkurangnya jumlah barang bukti. Kegiatan ini juga merupakan rangkaian pemeriksaan tersangka dianggap sudah memenuhi ketentuan untuk segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Mataram guna segera disidangkan. Made Putra, TVRI NTB melaporkan.